warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya CHR ya. Kali ini saya mau makan siang ini di rumah. Ya, kayak di kosan ya, anak-anak kosan ini di kamar. Karena partner apartemen saya nggak ada di rumah. Jadi saya makan sendiri. Makan sendiri pakai lalapan, tempe goreng, telur dadar sama sambal terasi. Ini dia guys, tempe goreng, telur dadarnya. Ini ikan asinnya. Sawi direbus ya. Nasi merah campur nasi putih. Sambal. Mantap. Ayo kita mulai. Taruh nasinya dulu guys. Ini nasinya masih hangat ini. Sambal. Diaduk-aduk. Biar rata. Cuci tangan ya. Tinggal lalapannya nih. Guys. Ya, ini tempe, ikan asin, telur dadar, sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lalapannya dulu. Coba. Ini bukan ruang makanku ya. Ruang makanku ada di luar. Tapi aku pengen makannya di sini. Biar kayak anak kosan. Jadi aku makan di luar itu jarang-jarang juga. Kalau lagi pengen aja. Selebihnya masak. Ya inilah masakanku. Lalapan, tempe, tahu. Kadang saya masak ayam rica-rica. Sop ayam. Pare ditumis pakai udang. Kari. Kari ikan apa? Kari kambing. Kayak gulai gitu, iga, sapi. Tapi kalau aku masak, biasanya kalau nggak ada temanku, kalau ada dia masak terus. Ambilnya
habis lagi. Ini sambalnya cabe, bawang, tomatnya direbus ya. Cabe merah, cabe rawit, bawang merah direbus dulu. Baru diulek. Terus terasinya dibakar dulu ya. Bisa digoreng, tapi aku lebih suka direbus. Selain praktis, nggak berminyak. Habis lagi guys. Habis lagi satu kali lagi, mungkin ngabisin lauknya doang nih. Ada masih satu tempe, lalap juga masih ada. Habis. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Semoga bisa menginspirasi makanan apa yang mau dimakan hari ini. Sederhana aja, lalapan ya. Sementara itu aja lagi. Nanti ikuti terus video-videoku, semoga bisa bermanfaat dan bisa menunjang
kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.